Pemirsa, Medco Energi Internasional berkomitmen membangun pembangkit energi yang ramah lingkungan. Apa untung dan ruginya? Kita akan membahas komitmen ESG Medco Energi bersama Kepala Riset Samuel Sekuritas, Surya Dharma. Selamat pagi, Pak Surya. Pagi, Cakri. Ini menarik yang ingin kita bahas. Tadi sebelumnya kita sempat berbincang dulu sedikit begitu ya. Listrik sekarang sudah bisa ada ekspor-impor listrik begitu. Dan nampaknya Medco akan melakukannya. Kalau Anda melihat proyek EBT dan PLTS Medco di Pulau Bintan atau Pulau Bulan, intinya masih di Kepulauan Batam, Riau begitu, yang hasilnya akan dipasok ke Singapura, Anda melihatnya seperti apa dengan aksi korporasi yang akan dilakukan Medco ini? Ya mungkin karena energi terbarukan ini kan sekarang menjadi sesuatu yang penting juga ya. Jadi mungkin juga pemerintah Singapura kalau misalnya energi didapatkan dari situ kan mungkin lebih mengakomodir lah kira-kira ya, mengakomodasi gitu. Jadi ini menariknya kan memang mungkin karena lokasinya mungkin berdekatan juga ya. PLTS-nya itu kan di Pulau Bulan ya, daerah Riau situ kan yang membuat mungkin ekspor itu jadi dimungkinkan ya. Nah, rencananya mungkin Medco itu memang ada konsorsium ya dengan PLP sama satu lagi dari Salim ya. Untuk proyek ini gitu ya. Nah kalau dilihat sih memang kapasitasnya sih lumayan juga ya, 670 megawatt peak ya kalau salah ya, sekitar ini 100 megawatt ya yang rata-rata gitu ya. Jadi itu memang hal yang menarik karena juga saya juga terus terang saya juga belum begitu familiar ya dengan teknis ya? Seperti apa gitu ya. Saling mengirimkan listrik ini sesuatu yang menarik ya untuk diperhatikan. Oke. Dan ini nantinya kan akan ada proses ekspor atau impor ini, ada kemitraan dengan Pacific Light Power dan juga Salim Group. Sejauh ini Anda melihat bagaimana dari sisi strategisnya dan mungkin investasinya akan seperti apa begitu, Pak? Ya mungkin karena bisnis Medco ini kan dalam secara keseluruhan gitu kan memerlukan mungkin capex yang cukup tinggi juga ya. Iya. Karena jadi makanya kenapa belakangan ini kan banyak bekerja sama juga dengan Salim juga sebagai investor juga di situ kan. Yang membuat mungkin dari segi pendanaan menjadi lebih solid kan. Jadi kedepannya kan memang ini juga sesuatu hal yang menarik untuk Medco. Karena beberapa investasi terakhir misalnya seperti Aman dulu-dulunya itu sering mencatatkan kerugian, sekarang juga mulai mencatatkan keuntungan gitu ya di tahun ini gitu kan. Kemudian juga ada cerita juga mengenai blok koridor ya. Blok koridor ini kelihatannya diminati oleh Medco. Jadi sebelumnya itu dimiliki oleh ConocoPhillips. Mereka ingin melepas sekitar 51% kepemilikannya. Jadi itu juga hal yang menarik. Tapi memang untuk mengambil alih investasi seperti itu kan memerlukan dana gitu ya. Iya betul. Jadi Medco ini rencananya kan mungkin akan menerbitkan obligasi juga yang jumlahnya cukup besar juga ya, 800 juta ya, US dollar. Dan mungkin juga rencananya dan sudah disetujui sebetulnya oleh EuroPS di Agustus itu untuk melakukan rights issue gitu. Rights issue untuk Medco sendiri gitu. Jadi ini hal-hal yang perlu diperhatikan untuk Medco saat ini ya. Apalagi kalau kita lihat juga ini dari segi infrastruktur atau peralatan yang digunakan untuk proses yang dilakukan Medco nanti pengiriman listrik terhadap Singapura ini juga pastinya membutuhkan infrastruktur yang mungkin hal yang baru dan membutuhkan dana yang besar begitu ya Pak Surya. Kalau Anda lihat dari komitmen Medco terhadap ESG, bagaimana Anda melihatnya dan sejauh mana ini nanti akan memberikan keuntungan tidak sih sebenarnya bagi perseroan dengan mengimplementasikan ESG ini dengan gerakan yang cepat nampaknya? Ya, salah satunya sebetulnya Medco itu kan merupakan IPP yang cukup besar juga ya untuk swasta ya di Indonesia kan. Independent power producer yang kalau dilihat kan ada juga yang PLTS ini kan sudah dilakukan juga oleh mereka kan, mereka punya ini PLTS di Sumbawa ya, yang tenaga surya ini ya. Jadi selain dari pembangkit listrik yang seperti biasa gitu ya, yang masih menggunakan seperti standar yang seperti umum lah, seperti gitu ya, batubara lain, tapi mereka juga banyak melakukan power plant yang seperti tenaga surya gitu yang lebih ramah lingkungan begitu ya, tidak menggunakan bahan fosil begitu ya. Betul, ya. Dan berarti dengan demikian bisa dikatakan Medco sudah punya komitmen akan say goodbye dengan tambang hasil fosil. Anda melihatnya seperti apa, Pak Surya?
Nggak juga sih, nggak juga, karena mereka sekarang kan apa masih masih dominan di situ juga kan. Oke. Investasi-investasi ini kan mungkin merupakan investasi ke depannya yang dimilikinya mungkin belum belum secara mayoritas gitu ya. Seperti aman misalnya kan itu hanya sekitar 23%-an ya sekarang ya. Kemudian juga investasi-investasi seperti ini juga kelihatannya kan ke depannya mungkin bisa menjadi apa namanya ya bisnis yang apa namanya yang bagus ke depannya, tapi mungkin untuk saat ini mereka masih belum belum apa namanya belum bisa melepas belum, sepenuhnya belum begitu ya untuk mayoritas fosil. Lah, gitu kan. Ya, jadi masih oil and gas-nya masih masih cukup dominan ya. Apalagi blok koridor itu kan berhubungannya juga dengan oil and gas kan, bukan bukan sebagai apa masih masih fosil lah, bukan bukan apa energi yang terbarukan gitu ya. Baik baik, berarti ini masih ada perhitungan untuk tidak belum belum sepenuhnya untuk meninggalkan fosil energi fosil, tapi sudah mulai ada movement, sudah mulai ada langkah dengan kerjasama dengan Singapura ini ya. Kalau Anda lihat dari strategis ESG untuk emiten di Indonesia seperti Medco, strategis apa begitu Pak? ESG ini kan menjadi sesuatu yang penting saat ini ya, karena itu juga berhubungan dengan apa penilaian terhadap perusahaan itu oleh mungkin financer dari apa pembiayaan yang memberikan pembiayaan ya, baik dari bank maupun dari investor-investor itu, fund-fund besar di luar negeri itu yang berinvestasi itu sekarang sangat mengutamakan juga ESG salah satunya gitu. Jadi mereka punya skor masing-masing gitu terhadap perusahaan ini kira-kira ESG-nya tuh seperti apa gitu. Bukan cuma I-nya aja gitu, S sama G-nya juga sangat penting gitu ya. Jadi itu memang kita tidak bisa hindari karena menjadi sesuatu yang penting kan. Karena kalau misal ESG-nya jelek mungkin nanti mencari pendanaan juga menjadi lebih sulit. Akan sulit, gitu. Betul. Apalagi jadi, untuk jadi secara memang global ya. Jadi perusahaan itu di Indonesia itu mulai mulai mengembangkan apa ESG-nya seperti apa gitu ya, rencana ke depannya. Oke, baik. Dan ini terkait dengan G20, di mana Presiden Jokowi juga mendapat apresiasi yang baik begitu terkait ESG yang dilakukan oleh banyak perusahaan di Indonesia. Ini sedikit banyak mempengaruhi tidak terhadap sejumlah emiten-emiten di sektor energi, ya salah satunya mungkin Medco begitu, Pak Surya. Ya mungkin kalau kalau di Indonesia kan misalnya kan ada pajak karbon segala gitu kan yang apa namanya menjadi beban kalau misalnya apa namanya ramah lingkungannya kurang gitu disebutnya kurang green gitu ya. Iya, kurang jadi, green. Jadi itu kan membuat suatu contoh juga kan bahwa Indonesia sudah menerapkan itu gitu ya. Iya. Jadi memang kedepannya sih hambatannya mungkin masih banyak juga ya karena misalnya apa namanya power plant misalnya kalau geothermal segala itu kan mungkin biayanya cukup besar ya walaupun kedepannya mungkin nggak bakal habis-habis gitu istilahnya kan, tapi untuk jangka pendek karena kebutuhan misalnya untuk power plant kita juga mungkin masih memerlukan listrik daya listrik yang cukup tinggi sehingga mungkin nggak bisa lah semuanya kalau misalnya menjadi bertahap energi ya, terbarukan ya. Kan harus bertahap. Mungkin untuk yang baru-baru ke depannya kan di atas 35 ribu megawatt proyek itu kan mungkin ke depannya katanya sih pemerintah akan apa namanya lebih memilih untuk memakai apa energi terbarukan gitu ya. Tapi untuk saat ini sih saya pikir sih Indonesia masih memerlukan fosil juga ya untuk saat ini. Baik. Meskipun masih belum 100% kita beralih, tapi setidaknya movement ke arah situ kita sudah punya komitmennya dari sekarang. Baik, kita akan lanjutkan dialog Corporate Action di segmen berikutnya. Pak Surya, tetaplah bersama kami pemirsa. Corporate Action akan segera kembali usai jeda. Pemirsa, PT Medco Energi Internasional TBK resmi menjadi perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak kuartal 4 1994. Rekan saya Patricia Mapali akan menyampaikan berbagai informasinya untuk Anda. Peti, silakan. Baik, terima kasih Cakri dan juga pemirsa. Bergerak di sektor energi, PT Medco Energi kemudian menjadi salah satu perhatian pelaku pasar begitu terkait dengan pergerakan saham, kemudian juga bagaimana dengan pergerakan atau pemegang saham lainnya. Kita lihat informasi selengkapnya terkait dengan PT Medco Energi. PT Medco Energi Internasional TBK melantai di Bursa Efek Indonesia sejak 12 Oktober 1994 di papan utama di bidang usaha utama di Crude Petroleum and Natural Gas Broad. Kemudian bergerak di sektor energi dengan subsektor di minyak, gas, dan batu bara dengan industri minyak, gas. Selanjutnya dengan sub industri di produksi dan penyulingan minyak dan gas.
Kita akan lihat siapa saja pemegang saham dari Bedco Energi Internasional, di mana 51,5% pemegang sahamnya adalah PT Bedco Daya Abadi Lestari setara dengan 12,94 miliar rupiah terbesar, kemudian 21,46% dipegang oleh Diamond Bridge PTE LTD atau setara dengan 5,39 miliar dan sisanya 26,76% dipegang oleh masyarakat atau setara dengan 6,72 miliar. Kita akan lihat bagaimana pergerakan saham dari Bedco Energi Internasional sejak awal tahun. Kita lihat pada 4 Januari berada di level 725. Itu merupakan level tertinggi sejak 4 Januari. Kemudian menyentuh level tertinggi lagi di 7 Juni di angka 735. Tapi sebelum itu juga sempat berada di level 575 di 29 Maret. Kemudian dari level 735 di 7 Juni kemudian terperosok berada di level 450 pada 16 Agustus. Selanjutnya bergerak naik di 625 di 11 Oktober dan terakhir di 2 November berada di level 555. Dan demikian sejumlah informasi terkait dengan Bedco Energi, kembali ke Anda Cakri di studio. Baik, terima kasih Patricia Mapalie telah memaparkan informasi terkait Bedco, kembali bersama Pak Surya Dharma. Pak Surya, kalau kita melihat pergerakan saham Bedco di Agustus ini koreksinya menukik tajam begitu ya. Ini sentimen apa yang mempengaruhi harga saham dari Bedco itu, Pak? Salah satunya mungkin rencana mengenai rights issue mungkin dengan apa penerbitan obligasi ya. Jadi itu yang membuat Bedco agak tertekan ya sejak itu gitu ya. Tapi sebetulnya harga Bedco ini sebetulnya kan masih diperlukan di bawah book value mereka ya. Oke. Okay. Jadi book value mereka itu sekitar 615 ya, 616, 615 lah sekitar segitu. Jadi sekarang itu mungkin masih discount. Dan kemudian juga tahun ini amannya sudah mulai mencatatkan keuntungan. Jadi sebetulnya sih itu cukup positif, tapi memang karena adanya rights issue itu dan obligasi juga sekaligus gitu ya, jadi itu membuat orang-orang berpikir ya, takutnya nanti misalnya terdilusi kalau misalnya tidak melaksanakan rights-nya gitu kan. Jadi itu memang berlaku umum sih. Tapi setelah nanti rights issue itu selesai dan mungkin juga kalau misalnya berhasil itu mungkin upside-nya menjadi lebih tinggi gitu ya untuk Bedco okay. ini. Gitu. Tapi ini sudah gambaran secara fundamental tidak untuk capaian harga Bedco untuk minggu terakhir ini, di harga terakhir yang kemarin? Harusnya sih nilainya Bedco ini harusnya bisa ke arah 700 atau 800 rupiah sih harusnya okay. ya kalau menurut saya sih ya. Tapi memang karena ada berita-berita itu membuat orang-orang jadi menghitung ulang kan. Karena kalau rights issue mungkin mereka kan harus melakukan apa, menambah investasi juga kalau tidak mau terdilusi gitu ya. Itu memang beberapa hal penting yang membuat harga Bedco agak tertekan belakangan ini. Oke, okay. Dan target laba pendapatan dan juga laba bersih mereka untuk tahun ini di hitungan Anda begitu, Pak Surya, di kisaran berapa, Pak? Harusnya sih cukup bagus ya, harusnya okay. cukup bagus, pasti inline lah dengan ini karena Bedco ini kan yang uniknya itu kan karena kadang-kadang orang susah nebak laba bersih itu karena seringkali terjadi kerugian di anak perusahaannya kan, khususnya Aman gitu. Oh, okay. Jadi operasional di atasnya sudah positif, tiba-tiba ada kerugian di apa investasi anak gitu ya. Jadi okay. jadi itu yang sering terjadi. Tapi karena tahun ini kelihatannya Amannya sudah melancarkan keuntungan, harapannya sih kalau misalnya itu tetap terjadi gitu bisa dipertahankan. Harusnya laba bersihnya itu menjadi lebih mudah di apa perkirakan gitu ya. Karena selama itu kita memang seringkali miss ya dengan Bedco ini karena hal tersebut gitu ya. Oke, dengan peningkatan harga komoditas ada kaitannya tidak sih Pak? Ini bisa mengerek dari saham juga ya. Tidak? Mungkin salah satunya Aman diuntungkan oleh itu juga ya. Kenaikan copper okay. itu kan harganya kan cukup tinggi ya. Jadi memang keadaannya kenaikan dari ASP dari copper itu juga membuat Aman mencatatkan keuntungan saat ini gitu ya. Okay. Jadi itu memang hal yang cukup positif ya untuk Bedco ya. Ya, setidaknya ada satu sisi entitas anak perusahaan masih bisa terkerek atau tersupport begitu ya dengan adanya kenaikan harga komoditas. Kalau untuk rekomendasi Anda sendiri Pak Surya untuk Bedco? Sebetulnya masih baik sih. Mungkin sih ke level 800 sih masih oke okay lah. Cuman okay. ya memang hal-hal tadi yang mesti kita perhatikan juga kan ya. Supaya kita tidak terdilusi misalnya karena kalau bisa susah ditebak ya Pak. Iya. Oke, baik, rekomendasi untuk buy dari saham Bedco dari Anda. Baik, terima kasih Pak Surya Dharma, Kepala Riset Samuel Sekuritas telah bergabung bersama kami di Corporate Action pagi ini. Salam sehat, Pak.